Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe channel ini. 1, 2, 3. Anda tidak subscribe, saya akan menculik Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, kakek Anda, semuanya. Saya Thanos, dia bohong ya guys. Kamu gak akan diculik sama dia, tapi subscribe aja. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, subscribe. Thank you so much, I love you, alright. Action, action. Sampai di Saudi Arabia. Jangan kita sampai di Jeddah aja. Again. Labbaik ini juga kita menyambut berapa? Hampir 40, 39, 39 sih itu guys. Kita biasanya Indonesia aja guys, 30 ya bang? 27 guys. Kalau malam guys di sini 32. Di Indonesia malam bisa 25, di Bandung bisa 13. Ini pertama kali Abi datang nih naik Saudi. Soft, sangat soft. Turun soft. Tadi masa dia bilang, welcome to Saudi. Nah ada tuh. Jadi sambutan yang luar biasa. Ini sampai air titik ini nih, masih memang terasa soft. Sambutnya tuh, sambutannya luar biasa. Nih cuaca juga nih, lihat cuaca. Beda dari sebelumnya. Dulu tuh masuk sini susah. Alhamdulillah kita syukur banget karena last minute ya Hasrat Palintar mau bawa seluruh anak-anak dan juga tim ke Umroh Mekah Madinah tercapai bersama Maktur. Jadi memang ini Maktur can do this. Kita aja kayak nggak mungkin masa beberapa jam bisa keluar. This is miracle. Alhamdulillah. Yang kita rasa bantuan Allah yang besar. Bahkan nih guys, ini baju seragam pun kita sempat bikin. Tuh lihat. Dalam waktu satu hari. Dan Maktur juga mempersiapkan itu satu hari juga. Ya, ini kan satu malam nih. Jadi semuanya dalam tempo semalam disiapkan. Kita menyiapkan semalam, idenya pun semalam. Kemudian Maktur menyiapkan semalam. Serba kilat, cepat. Seperti Halilintar. Seperti Halilintar, jadi memang cocok. Mata Idul Fitri huna. Maybe Wednesday or maybe tomorrow. We're not sure. We're not sure. Yeah, inshallah. Bye. Assalamualaikum. Indonesia. Alhamdulillah, guys. Terus sampai. Oke, masih enggak nyangka kita udah di sini. Kita udah sampai, guys. Memang kaget. Jeddah. Sampai di kota yang pemiliknya saya. Tidak. Tapi kita belum sure hari lebaran itu besok atau besok. Soalnya itu menentukan perjalanan kita guys. Bang, kayak di oven. Lebih dari Uzbek. Iya kan. Sekarang di Indonesia tuh katanya udah jam 9 atau jam 10. Jadi kalau di Indonesia mungkin udah ketahuan ya pengumumannya lebaran besok atau hari ini. Tapi di sini belum, jadi masih nunggu. Aku sih berharap bisa soalnya. Sekarang pengennya tuh umrohnya tuh masih suasana Ramadan ya. Tapi gak apa sih kalau bertepatan di hari lebaran, di umroh sekalian lebaran. Mudah-mudahan yang paling penting diterima. Sebuah mimpi bagi saya ya, bisa berdiri di hadapan Din Halilintar. Saya dengar bukan umroh yang pertama. Pertama kali, pertama kali. Setelah dewasa. Pertama kali. Dia. Itu bapak ibunya yang udah berulang-ulang ya. Kalau anaknya sebagian kadang 5, 6 gitu. Kedua kali. Ya ampun, betul. Nah itu. Gimana memorinya pas rasanya untuk selamat tahun? Tahun di perut. Berapa tahun? Gimana di perut? Iya, kurang ngerti bahasa Indonesia. English. Oke. Okay. Yang jadi masalah kalau Inggris itu yang bermasalah ini. Why to time? The first in mommy tummy. Oh, gimana saya aku kurang paham kalau bahasa Inggris. Yeah. Ini waktu itu belum 11. Belum 11. Jadi setelah pulang, lahir yang ke-11. Iya. Pulang dari sini. Harusnya lahir di sini. Waktu itu udah mau lahir. Harusnya lahir di sini. Jadi udah hampir lahir di Madinah. Habis itu dia ditunda lahirnya sampai 10 bulan. Oh. Pulang dulu baru lahir. Harusnya lahir di sini. Harusnya lahir di sini. Di Madinah. 11. Gile my team ini. Ya. My team. Itu dia. My team.
Takut. Wih, tuh lihat air mancurnya, lihat. Air mancurnya. Katan. Ini wisata orang-orang ini melihat air mancur di sore hari sampai makin malam makin ramai. Ini kita di Laut Merah, guys. Pemandangan yang indah di Kota Jeddah. Ada air mancur yang dibuat begitu tinggi sekali. Luar biasa. Sampai ke sini semuanya. Kita dulu kalian puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amanah. Ya rahimin, Allahumma barik lana fi ma razaqtana kina dunya wa sini. Batalin puasa sudah, batalin puasa. Yuk, batalin puasa dulu, batalin puasa dulu. Kurma apa nih? Kurma sukari, ini kurma yang paling enak dipakai buat buka puasa. Kurma ajwa ya. Masyaallah. Baji, bau toilet dong kita. Pilihannya banyak. Ini buahnya, oh my god. Tuh berbagai kurma tuh. Stroberinya gede. Ada stroberi. Maaf ya, kita rambungan soalnya. Gila, gede banget. Ada rambutan. Oh my god, what is that? Kurma. Oh, kurma. Just kurma. Assalamualaikum. Apa kamu mau campurin pakai apa aja, Beh? Ice cream. Wow, nice. Strawberry, watermelon, pasta, cheese, dan pizza. Jid, apa ini, Jid? Kita bertiga. Sushi. Di Arab aja makan sushi, guys. Oh, lihat bang. Gila. Saya fruit lover. Kayak orang lebih suka coklat, buah tuh kayak coklat. Kan ada es krim yang di mangkok, ada es krim di mangkok. Ya kan? Pas sudah di taruh sini, aku taruh semua toppingnya, terus aku minta ini. Ini Arab Saudi udah ngumumin besok tanggal 4 Idul Fitri. Udah. Oh, besok Idul Fitri. Besok Idul Fitri. Di sini atau di Indonesia? Di sini, Indonesia tanggal 5. Okay, guys, sekarang Katan makan pakai kain ihram. And like that and like that and like this and foot. don't laugh. hold tight this one. Yay! Up your hand. Up, yeah. I will never. Tada! Ding. Oh, yeah. Hey, kita udah ding. Kita akan berangkat umroh, udah siap semua pakai pakaian ihram, nih kita akan lihat bareng-bareng. Dream come true, bisa sini lagi with full team and family semua. Assalamualaikum. Hai Fahalu. Ana bi khairin alhamdulillah. Sekarang jam 10.20. Kalau di jam Indonesia sekarang jam 2 malam ya, 20. Labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan wa amramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma muharrim za'ri wa bashari wa jashari wa jami'a nawarihi inattibi wa nisa'i wa ala kulli sya'in haramtahu alal muhri abatakhi dhalik wajhakal karim ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Kau seakan cahaya indaran di saat bagaikan kehilangan, hadirkan ketenangan di saat kegelisahan, juga tak lupa beri teguran. Kau maha luas.
wajhaka.